Aku lagu doaku penciptanya Bunda Yet dan dinyanyikan Putri, lagu dangdut terbaik. Terima kasih banyak yang sudah mensupport selama ini. Dan kali ini Putri mau nyanyi lagu apa ya? Mungkin ada request kali dari Bapak Haji. Bapak Haji Udin. Saya harus tunduk nih. Bapak, Bapak ada request? Lagu apa? Percuma. Iya. Percuma apa nih? Itu lagu pertama lagu kali. Pertama tampil, kali ya, benar. Itu lagu yang bikin Ade Putri sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay. Ini kali ini Putri bakal nyanyi lagu Percuma. Oh iya, pada tahu nggak sih sekarang Putri deket sama siapa gitu? Siapa? Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Assalamualaikum, Mama Manajer. Itu siapa ya? Siapa Anda? Oh, Liga Dangdut ya? Enggak deket ah. Enggak salah lagi maksudnya. Okay. Ini lagu perdana Putri tampil di panggung Dangdut ya. Kita pun ya. Dona.
ya Kak, tidak bisa dijemput. Kalau misalkan saya dibolehkan lokal, saya lokal nih Kak. Boleh deh. De Putri boro-boro dijemput. Lihat dong tamunya nggak ada makan, nonton Putri aja loh. Tapi katanya udah mandre tadi, udah makan. Oh, udah mandre. Alhamdulillah. Iya, Putri mau tanya nih Pak. Semisalkan kan Putri belum 17 nih Pak. Semisalkan Putri bawa mobil ditilang nggak sih Pak? Kalau nggak punya SIM tetap ditilang. Tetap ditilang ya Pak. Tetap. Ya. Bapak coba ini dong Pak. Coba tanya seberapa gregetnya Putri gitu Pak. Putri bagus. Bapak tanya seberapa gregetnya Putri. Ya sudah saya tanya. Putri seberapa gregetnya? Kemarin Putri ditilang, terus gitu dong nyodok, terus motor Putri diambil polisinya deh sayang, ya. Pasti polisi, ya? Pasti polisinya minta nomor HP ya. Iya, bener, Pak, pernah loh Pak, pernah Pak, tapi beneran pernah Pak. Kalau saya nggak pernah dinas di lantas. Apa tuh? Kalau saya nggak pernah dinas di lalu lintas. Terus di mana Pak? Dinasnya selalu di reskrim, bagian tangkap orang. Oh, waduh, saya takut ini. Oke Bapak, mungkin mau bernyanyi bareng Putri? Boleh. Bapak mau ngasih apa Pak? Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku Pak. Ini buat ini, Pak. Buat ibu itu. Nah, itu istri saya. Waduh. Ada istri ternyata. Waduh. Selamat jadi, ibu. Apa kabar ibu? Maaf ya ibu, anak kecil gak apa-apa ya ibu. Soalnya baru putus juga kan ibu, gak apa-apa ya. Iya, Putri termasuk seperti anak saya. Iya, termasuk anak. Iya. Ibu, karena anak saya ibu sudah, yang pertama udah kuliah. Udah kuliah ya? Saya masih 3 SMP. Nah itu. Nah, berarti anak kedua ya? Ya, anak kedua. Anak kedua SMA. Oh, anak ketiga berarti. Anak ketiga SD kelas 6. Saya anak ketiga loh. Iya, anak ketiga. Langsung aja jangan tinggalkan aku. Mohon izin, Komandan, Pak Dir Polair Polda Kaltim. Dari pagi nunggu Putri, coba. Sampai sekarang nih. Belum pulang-pulang. Beneran ya? Biasanya menghadiri undangan. Saya takut nih kalau enggak naik. Jadi begini, Putri. Iya, Pak. Jadi mulai datang tadi sama-sama saya sekitar tadinya mau jam 1. Jam 1 siang? Iya, tapi begitu Pak Dir bilang, Putri ada ya? Ada. Jadi akhirnya jam? Tadi jam... 11. Jam 11. Ini sekarang jam berapa? Coba bayangkan jam berapa ini? Jam 2. Padahal Putri, ini tadi ada bisikan juga masih 3 undangan. Wah, mohon maaf ya Bapak, nah. Putri telat. Nunggu Putri tapi Bapak, saja. Tapi Bapak senang kan Putri datang Pak? Senang. Tapi semuanya ditunggu, termasuk Lia iya. Dan yang lainnya. Mohon maaf ya Bapak kalau Putri iya. Datangnya telat. Karena begini Putri, nanti tanggal 4 Desember iya. Kan hari ulang tahun Polair itu 1 Desember iya. Tapi acaranya tanggal 4 Desember. Tadi bisik-bisikan sama Pak Direktur, karena saya yang melaksanakan iya. Pertujuan Pak Direktur ini nanti kita pakai semua. Alhamdulillah. Termasuk tadi Pak Direktur bisik-bisik. Coba tanya sama manajer. Putrinya dipakai tanggal 4 Pak. Kira-kira ada kegiatan tidak? Kalau tidak ada, diundang dipakai. Dibayar. Putrinya diajak nih. Loh, termasuk Lia. Mana Lia? Nah, termasuk Lia. Iya. Nanti Putri diajak nih, Pak. Iya. Diajak. Tapi tergantung manajernya. Assalamualaikum ini manajer. Iya kan. Assalamualaikum Pak Harun, kenapa panggil saya Pak? Ya karena Lia ini waktu 1 Juli main di Lapang Merdeka. Ya. Juga saya panggil, ya Lia ya. Iya dipanggil nah, Lia gitu. Nah itu. Jadi 1 ya. Juli saya juga sebagai promotornya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Tahu nggak sih kalau ada tuh banyak acara gitu. Ada istri. Mana? Bu, astaga Bu, Putri tadi Bu. Oh, maaf.
seumuran Putri, jadi ya, Pak Harun sudah juga ada seperempat tahun dong. Jadi Pak Harun juga udah anggap saya anak banget, Pak? Ya, betul. Anak pertama. Anak pertama saya, ya alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi jadi dokter. Udah ada jodohnya, Pak? Cewek dia. Oh, cewek, bilang dong. Cewek dari tadi. Iya, kalau cowok kan bisa ya, Den? Bisa. Putri atau iya, kakak? Putri lah. Kakak, lo Putri masih sekolah kakak aja. Kakak juga, kakak kan udah ada. Oh, udah ada. Putri cewek banget ya. Kita tapi kakak banget. Ini kita jadinya kayak maso ya. Iya, maso. Putri kapan nyanyinya nih, Pak Harun? Nah, makanya nggak jadi gini, Pak. Tadi pas jemput kakak, ngomongnya gini sama kayak Putri. Lia, Lia cepat udah ditunggu, Pak Dir nunggu nih nggak pulang-pulang katanya gitu. Sekarang kan sama Putri juga gitu, makanya kakak di belakang. Oh gitu. Bu, hati-hati Bu. Pak. Ditunggu dari tadi sama Pak Direktur. Mana sih Pak Dir? Tuh, di kamera terus dibuat film lah nanti. Film apa nih? Pak, Pak Dir bawa istri juga? Gak ada. Nanti kita lihat dulu ya. Nah, berarti Bapak aman di sini kecuali Pak Harun. Lanjut sayang. Oke, langsung nyanyi Pak. Terima kasih. Ini salah satu komunikasi supaya memupuk tali silaturahmi. Karena Putri juga ya dari Balikpapan, supaya kita juga warga Balikpapan mensupport Putri, Lia dan semuanya untuk tenar. Amin. Sampai setinggi langit dan setinggi kemampuan dia. Amin.
Tanpa dirimu